Assalamualaikum. Okey, apa khabar semua? Hopefully anda berada dalam keadaan sihat-sihat seperti selalu. Okey, jadi hari ini malam di saya berada di satu sebuah komen bengkel member saya. Biasanya saya buat sendiri tapi hari ini saya ada satu projek tapi saya minta member saya buat. Jadi ini untuk saya projek hari ini. Projek hari ini kita nak tukar actually sebenarnya saya nak tukar, nak bersih saya punya filter tapi dah 20,000 km, tapi alang-alang dah buka tu saya nak tukar clutch, saya nak tukar hyper clutch dan juga adalah benda sikit lagi. Okey, kita carry on. Alright. Jadi projek ini saya nak tukar clutch. Ini clutch daripada Tobaki, yang ultra drive punya. Yang ni hyper clutch juga daripada Tobaki. Dan juga saya beli juga lah flip C lah, yang part saya nak tukar lah. Jadi kalau kita dah buka sebelah yang kanan plus clutch ni, pasti kita kena tukar kita punya coolant lah. Coolant dan juga minyak hitam, minyak EO. Dan yang penting sekali adalah gasket. Gasket mesti ada. So ini adalah penerapan yang perlu sekiranya anda nak tukar hyper clutch untuk RS150R. Okay. Jadi first step semua kita nak buat quick engine, kita kena first kita kena longgar atau mencabut dulu kita punya full rest supaya dapat ruang untuk kita punya yang sebelah kanan punya cover engine ni nak cabut lah. Samping kick starter kena buka juga. Okey. Jadi sesiapa yang berada di Besut, kalau nak dapatkan servis pembaikan motor, cat kereta, baki kereta, taik kereta dan sebagainya, boleh datang ke Mak Air Garage. Nanti saya akan letak nombor telefon di bawah nanti ya. Sebelum dia boleh buat. Malam buka, siang hari buka. So just contact dia dulu. Okay, ini dia first time buka masih darah lagi. So kita akan tukar clutch, letak hyper clutch dan juga kita nak bersih kita punya filter ni lah. Filter ni sebenarnya yang dah 20,000 ni. Okay, beres. Okey, kita nak susun clutch ini formen hebat ni. Pani kalau nak tukar hyper clutch RS boleh call nombor di bawah nanti ya. kena booking sebabnya ramai customer. Kena booking lah, kamu janji.
di musim sekarang ni kita tak boleh modify bahagian luar, kita modify bahagian dalam baru tak nampak. Kalau tak luar ni JPJ marah. Kita double C dah. So ingat, setiap 20,000 km pastikan anda servis anda punya fuel FU, anda punya oil filter. Sebab ramai tak tahu tu, filter ni kena buat kat kedai lah, sebab kena buka enjin dan kos dia sikit, sebabnya terpaksa beli kasket baru, terpaksa tukar coolant baru, terpaksa tukar EO baru. Tapi untuk saat ini terus tukar hyperclutch baru. Okay, teruskan. Alright, sekarang ni kita akan pasang balik kulit enjin. Actually sekejap saja sebenarnya kita buat benda ni, dalam masa tak sampai setengah jam. Tapi orang expert lah, kalau tak pandai mungkin 2 jam pun. So kalau area besut ni, siapa nak tukar hyperclutch boleh datang ke garaj Mak Air Garage. Tengok nombor description kat bawah nanti. Okey, bagi promosi. Tolong kawan-kawan. Okay, sekarang ni dah selesai sesi untuk ketatkan skru je. Nanti alang-alang tu kita tukar terus lah coolant. Tukar pakai yang lain, dulu saya pakai Yamaha Loop, sekarang ni saya akan pakai yang coolant Honda punya. Okay, alhamdulillah dah complete, termasuk kita tukar kita punya coolant. So nanti aku test macam mana. Okey, setakat ni tak ada masalah apa-apa. So saya rasa setakat ini saja video saya kali ini. Jangan lupa bantu saya dengan like, comment and subscribe. Jangan lupa tekan butang loceng, free and gratis ya tuan-tuan. Okey geng, jadi setakat ini saja dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.